Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaget ya Bun, kok tumben Bunda Manja pakai tulisan? Biasanya kan nggak pernah pakai tulisan. Tadi tuh pembukaan aku mau pakai suara dubbing, tapi aku lihat kok durasinya pendek. Ya udah deh, aku pakai tulisan aja supaya lebih bisa dipahami. Soalnya kalau aku menjelaskan suka panjang lebar Bunda, angketnya nggak capra kemana wae. Sambil nungguin larutannya bereaksi, ini aku mau jahit dulu. Jajahit itu bukan ngejahit baju ya Bun, tapi angkatin jemuran. Kalau bahasa Sunda sih katanya jajahit. Ini tuh cucian kemarin, tapi kemarin itu hujan gak ada berhentinya sampai malam. Akhirnya baru bisa hari ini deh ngejemurnya. Masih pernah ada yang tanya juga, Bun kok gak pernah aku lihat nyetrika baju sih? Aku itu emang gak pernah nyetrika ya Bun, karena untuk cuci dan gosok aku itu suka pakai tenaga tambahan. Aduh meni gumelis, meni pakai tenaga tambahan. Ya nggak gumelis dong Bun, tapi kan aku ini banyak pekerjaan. Daripada aku sutris, ngambek nggak jelas, marah-marah, isi rumah aku manyunin semua. Jadi ibu rumah tangga itu capek banget, jadi kita itu harus bener-bener pinter bagi-bagi pekerjaan. Insya Allah aku masih mampu untuk membayar tenaga tambahan itu. Datangnya juga nggak setiap hari kok Bun, paling 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitulah, sesuai dengan kebutuhan aja. Tuh lihat kan Bun, cucian kemarin ini banyak banget, nggak tahu kenapa deh. Kalau bagian Bimar kesini, bagian nyuci pasti hujan. Akhirnya aku deh yang jemur, yang ngerapihin. Nah besok dia datang tinggal ngegosok gitu Bunda. Tapi kalau dia bagian kesini, aku minta tolong buat nyapu dan ngepel juga Bunda. Ya hitung-hitung aku istirahat lah ya. Oke Bunda, setelah angkatin jemuran, ini aku mau lanjut untuk nyapu teras. Ini ada si Kupret sama si Kokoma Kunci lagi main. Anak aku ini baru bangun tidur siang ya Bun. Kalau ngelihat video aku yang kemarin pasti tahu deh, aku kan masih pakai baju ini. Karena ini tuh masih video lanjutan yang kemarin. Setelah aku suapin, langsung saja aku bobokan. Alhamdulillah dia tidurnya tibra ya Bun, mungkin karena perutnya itu kenyang. Waktu Dede Prana itu tidur, aku tuh ngurusin udang Bun. Aku buka-buka semua kulitnya, terus aku simpan deh di kulkas. Cuman memang gak aku record. Nah setelah itu aku duduk-duduk sambil scroll TikTok dan Shopee. Jadi Dede Prana itu gimana ya? Kalau emaknya lagi nyapu, lagi masak, lagi gegeroh, posisi dia lagi tidur kayak tahu gitu loh Bun. Tapi kalau aku duduk di samping dia, walaupun posisi dia lagi tidur, dia itu anteng. Makanya kalau Dede Prana lagi tidur, aku tuh kebanyakannya duduk juga sih Bun, sekalian istirahat. Karena nggak enak banget kalau aku lagi nyapu, lagi keringetan, terus dia tiba-tiba bangun pengen digendong. Duh rasanya itu gimana ya. Tapi rata-rata anak kayak gitu sih, kayak punya feeling gitu loh kalau emaknya mau kemana-mana. Oke Bunda, tinggalkan cerita tentang Dede Prana. Ini tuh aku lagi nyapu teras samping. Di sini tuh senantiasa selalu kotor. Karena apa? Karena memang ya anak-anak itu pada mainnya di sini. Kayak abis nyandak mangkok atuh. Asik, ada si Gundul, aku mau makan bakso dulu. Itu tuh si Ece Manja lagi panggilin Dede Prana, tapi dedenya nggak mau. Katanya sih gini, aku nggak mau mami, aku tak kenyang. Ya udah deh, nggak maksa, aku mau makan sendiri kalau gitu. Ini tuh tukang bakso memang yang suka lewat kesini ya Bun, dan porsinya itu murah meriah, dari 3.000 sampai 10.000 rupiah. Karena ini aku cuman pengen ngemil, aku habis makan sama sayur pare, jadi aku belinya itu porsi sedang aja 5.000 rupiah Bunda. Tuh kan 5.000 juga udah dapat banyak. Ya kayak ginilah Bun kalau di kampung, nggak ada GoFood, nggak ada Gojek, jadi kita itu nggak bebas untuk jajan. Lihatlah Bunda apa yang aku temukan, ternyata si Cici ada di sini. Aku cari-cari, ternyata dia ngumpet di sini. Nggak tahu kenapa ya, si kucing ini tuh aneh. Dia itu kalau tidur cari tempat sembunyi. Pernah sepanjang malam aku cariin dia itu kemana, ternyata Bunda dia itu tidur di tempat dispenser. Di bawah dispenser itu loh Bun, yang tempat gelas. Kucingku ini nggak seceria kucingku yang dulu ya Bun, nggak tahu kenapa deh, kayaknya masih malu-malu atau gimana ya. Kalau si Cici yang dulu mah Bun, centil banget. Kadang-kadang dia lari-larian sampai kepalanya kejedot tembok, terus dia pingsan. Kalau aku duduk langsung deh, dia itu minta pangku, pokoknya manja banget. Tapi sayangnya dia udah meninggal. Aku tuh waktu si Cici ketabrak motor, aku tuh nangis Bun, tuh sekarang juga pengen nangis, masih inget. Aku tuh jujur ya Bun, dibilang suka banget sama kucing juga enggak sih. Kalau aku suka banget mungkin aku udah pelihara yang bulunya panjang-panjang itu ya, yang mahal-mahal itu. Tapi aku tuh kasihan gitu loh Bun sama kucing, apalagi yang ngeong-ngeong kelaparan. Makanya kalau aku punya kucing itu ya kucing-kucing jalanan yang nyasar kelaparan ke rumah aku Bunda. nggak pernah sengajain buat nyari atau buat beli gitu loh ya, yang ada aja, yang ke rumah minta makan terus dia lulut pengen di rumah, ya udah deh kayak gitu aja. Oke, karena anakku masih anteng main sama si Upret dan mamahnya di luar, jadi ini aku mau nyapu-nyapu ruang tamu. Aku nggak bisa bilang beres-beres ruang tamu ya bun, karena memang di sini itu nggak ada yang harus dibereskan. Karena di sini itu memang blank-blank, nggak ada apa-apanya, cuman kursi sama meja. Makanya kalau aku nerima tamu ya bun, kalau misalkan tamunya ibu-ibu itu mending aku bawa ke dapur aja. Karena kalau di ruang tamuku ini kurang nyaman, gimana ya, jadi si atapnya itu kan aku masih pakai asbes ya bun, karena aku itu masih berencana, nggak tahu dealnya kapan. Ruang tamuku itu pengen aku dak gitu loh bun, jadi 2 lantai. Makanya atapnya itu masih seadanya bun, aku pakein asbes. Jadi kalau siang tuh disitu tuh hanet bun jika di open. Kayak gitu bunda, aku tuh jarang banget duduk di ruang tamu karena memang menurut aku nggak nyaman. Aku lebih nyaman duduk di dapur. Dan akhirnya ini sudah 1 jam berlalu, mari kita lihat. Wow, ternyata beneran aja bun, daki-dakinya itu terangkat. Jadi lembek gitu ya bun, si kerak-keraknya bisa aku undulit loh. Coba nih lihat ya, langsung kinclong seperti pipi aku, aleh. Cara ini ampuh banget ya bun untuk membuang semua penyakit-penyakit Google Maps yang ada di gelas ini. Panu kadas kurap, semuanya kabur. Kemana kah? Sabarang ke Palembang, jangan lupa pulangnya bawa kerupuk. Halo orang Palembang, I love you, I love you. Jang kasihan Komar, dengerin banyolanku, sabecanda jika kasihan. Kalau Komar kau datang saja ke sini ha, nanti saya kasih kau ikan asin. Aduh, ternyata ya logat kendariku masih nempel juga. Aku tuh mau cuci gelas bunda, ternyata ya cucian piring itu masih ada juga. Ini tuh cucian piring bekas aku nyuapin dan masak udang buat si Koko Makunci ya. Kalau yang nonton videoku kemarin pasti tahu. Nah nanti kalau gelasnya udah dicuci, airnya jangan dibuang ya bun, bisa kita pakai untuk mencuci barang-barang yang lain. Atau mungkin bunda bisa pakai bak yang lebih besar, jadi tuh bisa dimasukin ya baskom, sendok, gelas beling, pokoknya segala rupa weh. Termasuk salaki ya bun, termasuk salaki alias suami bisa dicemplungin ke dalam sini. Jangan lupa tapi bun, dikeem dulu, direndam dulu selama kurang lebih 2 jam. Terus disikat, pakai sikat WC ya, yang agak keras-keras, jangan pakai sikat gigi. Soalnya kalau pakai sikat gigi tuh nggak mempan. Insya Allah kotoran-kotoran seperti panu, kadas, kurap, rorombehen, borok, kudis bakal keangkat semua. Dan begitu dia ditiriskan, insya Allah ya, mukanya itu mirip Chef Arnold. Aduh maaf bunda, heureuy, jangan dianggap serius ya, jangan diambil hati, ini mah cuman bercanda. Tapi kalau untuk barang-barang plastik kayak gini emang bagus banget loh bun, ampuh banget. Nah kalau keraknya memang susah hilang, boleh direndam sehari semalam. Pokoknya tergantung dari tingkat keburikannya aja deh. Aku juga tadi setelah bikin video ini aku coba cuci gayung, cuci baskom, cuci teko, dan ternyata memang kinclong semua bunda. Cuman memang harus direndam dulu ya bun, kalau nggak direndam itu masih kurang berhasil sih. Dan ini penampakannya setelah aku keringkan bunda. Wow, ternyata herang kembali ya bun, kinclong banget. Ini tuh gelas aku tupperware ya bun, makanya aku nyaah, takutnya rusak, takutnya bodol, karena belinya itu lumayan juga ya, mehong harganya. Tuh bun, lihat deh, bujur-bujur gelasku yang udah marehong sekarang kinclong kembali. Oke bunda, selamat mencoba di rumah ya. Untuk yang mau ikutan giveaway, jangan lupa di follow IG ku di Rumah Manja 10 ya bun. Oke, sampai sini dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you.